Asri welas terdampak COVID-19, bisnis baju pengantin lesu. Dikutip dari cantika.com, Jakarta, aktris Asri Welas Pramawati turut merasakan dampak pandemi COVID-19. Sejak pemberlakuan pembatasan sosial, dia harus menata ulang bisnis butik baju pengantinnya, House of Asri Welas. Memang ada beberapa perwakilan yang tertunda, tapi tidak ada yang batal. Jadi alhamdulillah, pemesanan baju pengantin tetap ada, kata Asri, 41 tahun Selasa 19 Mei 2020. Hanya saja penerapan aturan menjaga jarak telah membuat acara pernikahan tidak dapat dihadiri banyak orang. Akibatnya, pesanan baju pengantin di butik Asri berkurang. Biasanya pesan untuk satu keluarga besar, sekarang hanya beberapa orang, ucap ibu dua anak ini. Baju pengantin juga tidak lagi digarap di butiknya di Depok, Jawa Barat. Bersama para karyawannya, Asri mengerjakan desain hingga menjahit pakaian di rumah masing-masing. Setiap baju pengantin dikerjakan 8 orang. Kami oper-operan ke 8 rumah supaya semua berjalan baik, kata pemain film Cek Toko Sebelah ini. Di tengah lesunya bisnis butik itu, Asri mengisi kesibukan dengan terlibat dalam pembuatan serial audio Guru-Guru Gokil. Seperti para pemain lain, Asri Welas berperan sebagai Ibu Indah, melakukan rekaman suara di rumah. Serial yang dikemas seperti drama radio ini dibikin karena filmnya belum bisa ditayangkan di bioskop. Melalui serial audio yang disiarkan sejak 4 Mei 2020, Asri Welas tetap bisa mempromosikan film drama komedi itu. Paling tidak, semua calon penonton di rumah bisa mengira-ngira karakter setiap tokohnya seperti apa, ujarnya. Kalau menurut kalian bagaimana ya guys, tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih.